ngobrol di chat bla bla bla, terus dia mau main ke rumah saya. Setelah itu modusnya dia tuh kayaknya minta tethering HP, terus disuruh minta ambilin air hangat gitu. Setelah saya ambilin, terus saya keluar ngasih airnya itu, tiba-tiba dia udah nggak ada, gitu aja. Oh, yang dibawa apa aja dia? Cuma HP aja. HP aja, terus yang Mas lakukan waktu itu terus apa Mas? Terus saya ngejar sampai saya begini, sampai kecelakaan gini. Gimana kok bisa sampai kecelakaan gitu? Karena naik sepeda motor sangat kencang, terus belok nggak bisa ngerem apa-apa, terus jatuh. Terjatuh ya? Iya. Terus pelaku bisa tertangkap tuh siapa nangkap? Yang menangkap adalah orang desa. Dia tinggal di dalam musola. Sempat dimasar ya? Iya.